Shalom. Shalom. Baik, Mbak Ibu. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Seharusnya saya khotbah seri lanjutan minggu lalu, tapi karena Tuhan mengizinkan saya untuk menyampaikan sesuatu bagi Bapak Ibu, itulah sebabnya saya lebih taat kepada Tuhan daripada kehendak manusia. Nah, pagi tadi kita sudah belajar di tempat ini, apa yang telah saya sampaikan pagi, itu pun akan saya sampaikan pada sore malam ini. Mengapa seperti itu? Karena beberapa kali saya berkhotbah pagi dan sore itu berlainan. Terkadang saya ingin ulangi pada minggu berikutnya, tapi kenyataannya tidak saya ulangi. Sehingga ada ketimpangan pengenalan, pengetahuan dan pengenalan firman Tuhan pagi dan sore. Manakala itu terjadi tentu tidak baik bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang sesama Kristen dan juga sesama warga gereja, kalau pemahamannya tidak sinkron, itu juga jadi persoalan. Itulah sebabnya saya akan sampaikan itu. Kalau saya ada yang tidak saya khotbahkan pagi, lalu tidak khotbah di sore hari, kalau memang ada yang bisa mengingat saya juga akan ulangi lagi untuk supaya dapat gitu ya. Tapi karena malam ini saya mau sampaikan apa yang pagi tadi saya sampaikan. Pak Bu, saya mau tanya satu hal. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Pasti semua percaya. Ya, semua percaya Tuhan ada. Pertanyaan saya, ada di mana Tuhan itu? Tuhan itu ada di mana? Halo, Tuhan ada di sorga lah. Nah, itulah sebabnya seringkali kita ditanya Tuhan ada di mana, kita akan berkata, Tuhan ada di sini. Ya, saya appreciate bahwa Tuhan ada di sini. Tetapi terkadang kita kurang yakin bahwa dia itu ada di sini. Di sini maksudnya itu di mana gitu loh. Oh, di gereja. Kadang-kadang kita bilang Tuhan ada di sini. Oh, itu di gereja. Maka ada persoalan, kita harus cari gereja. Persoalan terjadi kalau di beberapa tempat sekarang gak bisa ke gereja. Saya tidak perlu ngulang-ngulangi lagi, Anda bisa baca media. Hari-hari ini tidak perlu kita tutup-tutupi kan. Tiap jam kita bisa akses. Ketika kita mau cari Tuhan di gereja, sementara gereja sudah tidak buka, jadi masalah. Bahkan di beberapa tempat ibadah, bukan hanya saja gereja, ibadah-ibadah lain pun tidak bisa bersekutu. Wah, dunia masalah ini. Tapi saya beritahu kepada Bapak Ibu, enggak jadi masalah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati apa yang menjadi janjinya. Nah, kita akan lihat. Saya berharap saya punya tag tidak diganti supaya saya bicaranya konstruksi animasinya pas gitu. Saya kelihatan keluarnya udah pas, tapi latarnya yang kagak ada. Gak apa-apa. Dua raja-raja ini satu kisah di mana abdi Allah yang namanya bujangnya Elisa mengalami suatu persoalan. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dua Raja-Raja pasal 6 ayat 15 berkata, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, apa yang dilihat? Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Dan apa yang terjadi? Di ayat 16 dia berkata, lalu berkatalah bujang itu kepada siapa? Kepada Elisa. Celaka tuanku. Itu kalimat yang sangat buruk sekali. Kalau kita menghadapi masalah, apakah yang akan kita perbuat? Pertama sudah dibuka dengan kata kunci celaka. Kalimat yang kedua, dia berkata apa yang kita perbuat. Sebenarnya bagi orang yang ngerti dalam bahasa, begitu dua kalimat dia sudah mengerti kenapa orang itu bisa berkata celaka. Karena
Kalimat kedua, karena dia tidak tahu mau buat apa, maka celaka. Ya, kalau dia tahu itu ada emas, puji Tuhan mungkin dia ngomongnya. Tidak berkata celaka. Ya Pak ya? Karena dia bilang, apa yang harus kita berbuat? Berarti memang dia tidak tahu apa-apa. Maka dia bilang celaka. Kami pernah ngalami sekali waktu di satu daerah, kami menuju ke satu desa untuk pelayanan. Di perjalanan kami bawa alat musik, sementara alat transportasi yang kami tumpangi adalah alat transportasi yang tidak ada tutupnya. Peralatan alat musik yang kami bawa adalah peralatan alat musik gereja. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba hujan datang. Kalau hujan yang datang pasti otak kita akan berpikir pertama apa? Barang yang kita bawa bakal basah. Ya kan? Lalu karena tahu basah berarti bakal rusak. Ucapan yang keluar itu apa? Mati be. Saya masih ingat. Mati be. Wah, saya dengar kata mati itu buat saya paling enggak suka itu. Ya. Itu bisa jadi mati beneran sebenarnya. Itu doa kamu yang pertama itu, reaksi doa yang sangat jitu itu namanya. Saya bilang begini, engkau dengar? Tenang. Saya berdiri, saya bilang sama hujan itu. Saya hanya bilang satu hal, saya tidak mau tahu cara bagaimana. Tapi satu hal, saya tidak mau kamu membasahi saya punya barang. Karena saya bawa barang. Saya hanya satu hal, saya tidak mau kamu membasahi barang saya. Dan tiba-tiba itu hujan belok. Dan di kapal itu yang kami tumpangi, saya nggak tahu Gideon ikut enggak. Dan mereka semua teriak. Saya baru lihat yang namanya hujan ngepot. Dia bilang. Nyelip. Tiba-tiba ke kiri. Kami ngeliwatin gitu, ngeliatin hujan liwat. Bisa terjadi. Kalau kita tahu sesuatu bakal terjadi dalam kehidupan kita, kita pun tahu ada pertolongan, maka kita dalam keadaan apa? Kita tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat. Nah, bahasa-bahasa itu menunjukkan orang yang tidak punya pengenalan akan firman Allah. Pak Bu, kenapa Tuhan ingin berbicara sama kita melalui ayat ini? Karena hari-hari ini begitu banyak orang kebingungan. Di mana-mana kita dihebohkan dengan namanya apa? Virus COVID-19. Pagi tadi saya bilang apa? Kopi Martin. Saya dulu pengen buka warung kopi namanya Kopi Martin. Dan terakhir saya lihat laporan dari TV, 44 negara, saya tidak tahu sudah ada pertambahan belum. Percepatan efeknya itu cepat sekali. Hanya negara kita yang tidak kena, saya tidak mengatakan belum kena. Tidak kena, karena di sini ada orang Sungai Yordan yang berdoa. Tidak ada yang respon dengan semangat. Hanya cuma amin, itu pasti aman aja. Korea, virus itu disebarkan dari mana? Di Korea Selatan, virus itu menurut laporan yang paling besar pengaruh disebarkan dari mana? Anda yang tahu. Mudah-mudahan Indonesia tidak mulai dari sana. Nah, kita terus lagi sini Pak Bu. Supaya saya tidak lama. Apa yang akan kita perbuat? Jawab Tuhannya, jawabannya yang sangat, saya pikir jawaban ini Anda perlu perhatikan. Jawabnya, jangan takut. Pak Bu, kalau jawaban jangan takut, saya kira kita sebagai orang percaya seringkali pun akan berkata seperti itu kalau ada orang datang dalam keadaan tergesa-gesa, bukan? Kalau ada orang datang kepada kita lapor, Pak, hujan besar, kita enggak bisa ke gereja. Pasti jawaban kita, jangan takut. Itu bahasa orang Kristen. Beda sama bahasa orang beriman. Pak, ada kebakaran. Pasti jawaban apa? Jangan takut. Satu hari, kami ada pelayanan di satu daerah. Memang kurang berhikmat kami, jujur aja. Di saat orang lagi sedang sembahyang, hari besar kami bikin KKR. Alat musik kami menggoncangkan satu kota. Itu waktu latihan. Karena kota itu gak terlalu besar. Dan tiba-tiba kami diserang sama satu kelompok masyarakat yang terganggu. Sebenarnya
saya beranggapan mereka layak untuk menyerang kami karena mengganggu ketentraman mereka, kesenangan mereka. Dan kami diserang, dilempar batu. Pada waktu itu saya belum terlalu berpengalaman di dalam pelayanan. Sebagai orang Kristen pun baru tahu bahwa kekristenan itu memang ada cerita, tapi belum tahu bagaimana caranya. Dan zaman-zaman dulu belum pernah dengar gereja yang dibakar dan sebagainya, belum pernah dengar, belum pernah terjadi. Dan ketika kami diserang, saya lihat di belakang itu motor yang begitu banyak, batu berserakan, kaca pecah. Saya bilang, oh begini ya gereja kalau mau dibakar ya. Saya sempat berpikir seperti itu. Lalu panitianya datang ke saya. Pak pendeta, jangan takut. Ya, saya pikir bahasa normatif. Ya. Nggak lama lagi dia tanya, Pak pendeta, jangan takut, kami atasi. Terus saya tanya, aparatnya sudah datang belum? Belum. Karena aparatnya ada di kota lain. Karena desa itu punya aparatnya dengan satu daerah jauh-jauh sekali. Belum datang katanya. Nggak lama kemudian datang satu orang aparatnya. Terus saya perhatiin bawanya apa? Nggak bawa apa-apa juga. Aparatnya bilang, jangan takut Pak Pendeta. Oke, saya tahu tidak takut. Tapi saya bilang begini, sebenarnya yang takut saya atau Bapak? Ini panitia bulak-balik, kamu yang buat saya takut. Kamu bulak-balik, jangan takut kamu bisikin saya. Pak Pendeta, bagaimana kita selanjutnya? Apa kita bubarkan saja? Terus bilang lagi, jangan lama-lama kita ibadah. Nah itu yang buat saya takut. Sebenarnya bukan keadaan di luar. Tapi memang akhirnya saya tidak takut bukan karena bahasa keamanan itu. Anak saya, salah satu anak saya yang duduk di samping saya karena dia agak rewel panas, dia lari ke belakang ya bersama dengan teman-temannya. Ketika terjadi pelemparan batu, persis di atas kepala dia, gak kena, dia lari ke depan. Tadinya nangis terus di samping saya, sekarang dia gak nangis, dia berdoa. Gak tahu dia doa apa, kumat kamit aja mungkin lagi bahasa roh. Usianya waktu itu kurang lebih ya sekitar 5 atau 6 tahun ya. Salah satu anak saya yang wanita itu. Saya perhatikan dia lebih hebat daripada saya. Sementara yang lain semua ketakutan mukanya, dari mukanya saya udah takut-takutan. Lalu saya mulai juga berdoa. Tahu apa yang saya berdoakan? Saya berdoa Tuhan biar urapan yang turun atas siapa? Stefanus itu juga turun atas saya. Tahu apa terjadi Stefanus? Pindah dari kota sini. Kita juga pengen pindah. Seringkali kita menghibur orang jangan takut, kita gak punya dasar. Tetapi Elisa mengatakan kepada bujangnya jangan takut, punya dasar. Apa dasarnya? Dia berkata, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Anda bayangkan, dia bisa berkata demikian, apakah dia sudah lihat bahwa penyertaan Tuhan lebih besar daripada musuh? Apakah dia lihat? Ya kita lihat saja. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Anda percaya Tuhan? Semua percaya, di mana Tuhan? Di sini, karena saya tahu hari-hari begitu banyak masalah sedang datang kepada kita. Kita hadapi, belum lagi kita lihat goncangan virus itu sudah masuk kepada ranah ekonomi. Ya. Sekarang kalau kita beli barang, tanya dari mana itu barang? Dari Tiongkok. Udah berapa lama sampai? Kalau baru 3 hari, jemur dulu barangnya. Minimal 14 hari baru boleh bawa masuk ke rumah kan? Kira-kira begitu katanya. Tadi ada datang barang di rumah, saya tanya udah berapa lama? Udah lama, oke buka aja. Ya seperti itulah, karena ada ketakutan kan? Saya kira wajah-wajah saya. Belum lagi nanti goncangan ekonomi kan terjadi. Ya kita lihat Tiongkok belum selesai itu namanya COVID-19. Lagi kemudian datang lagi si belalang itu. Katanya miliaran pindah dari satu benua ke benua lain itu. Dari Afrika datang ke Cina. Tapi hebat Cina punya bebek. Ya kan, lepas bebek langsung dia pergi. Terus katanya konon dia bisa pindah, dia bisa masuk ke wilayah mana itu? Ke Laos, Kolombia, bukan Kamboja, Thailand. Nah, kan Asia Tenggara kan, turun lagi nanti dia ke Malaysia, tetangga sama kita kan. Wah, tapi saya bilang kalau Cina lepaskan bebek, saya lepaskan jemaat Sungai Yordan biar dia pergi. Ya, tidak ada yang semangat. Bilang sama samping, Anda lebih hebat daripada bebek.
Ya dong, kalau bebek cuma begini goyang-goyang doang. Masalahnya kalau bebek goyangnya sini. Kalau orang Kristen kan bilang, amin, amin. Goyang-goyang juga, palanya yang goyang. Oke, kita teruskan lagi. Oke, jangan tertawanya disimpan dulu, bro. Ya kita lihat kenapa Elisa berkata seperti itu. Apakah dia sudah lihat? Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Kira-kira dia sudah lihat belum? Dia juga belum lihat. Kalau dia lihat, dia akan tunjuk. Eh, tahu gak tuh? Tuh, lihat aja tuh barang. Dia juga belum lihat. Maka dia minta doa sama Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan ada atau tidak ada? Ada. Tuhan ada di dalam setiap keadaan. Karena memang dia Tuhan maha hadir. Pak Bu dengar, hadirat Allah tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Sabtu kita sharing di sini, saya juga jelaskan. Terkadang kehadiran Tuhan kita tidak tahu, tetapi akan kita ketahui ketika ada goncangan. Ketika ada persoalan. Sekiranya kalau tidak ada serangan musuh, maka bujangnya tidak tahu ada Tuhan di tengah-tengahnya. Itulah sebabnya kalau ada masalah dalam hidupmu, itu bagus bilang. Bilang sama sampingnya, ada masalah itu bagus. Sebab kemuliaan Tuhan akan nyatakan di tengah masalah yang kau hadapi. Aminnya kurang kuat. Siapa yang mulai kemuliaan Allah? Siapa? Tak doakan masalah datang. Lah kalau gak ada masalah kan gak kelihatan toh. Coba kalau bujang Elisa tidak hadapi musuh, dia bisa lihat kemuliaan Tuhan enggak? Enggak. Nah, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan yang penuh kasih karunia. Tadi ada pertanyaan apa itu kasih karunia? Ini kasih karunia. Maka Tuhan dengan penuh kasih karunia. Bukan kasih sunya ya. Membuka mata bujangnya itu. Lu meminta apa? Minta terbuka. Aku kasih lihat. Saya cuma bertanya apakah tadinya matanya tertutup? Enggak. Mata mana? Ya. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa sudah lihat belum? Belum. Tapi Elisa percaya. Hadirat Allah bukan soal tempat Pak Bu. Saya ingatkan. Hadirat Allah bukan soal berapa besar jumlah yang hadir. Hadirat Allah bukan seberapa besar persembahan kau bawa. Hadirat Allah bukan soal apa yang dapat kita buat. Hadirat Allah. Karena Tuhan maha hadir. Itulah sebabnya dia katakan kasih karunia. Tapi untuk mengerti hadirat Allah itu. Modalnya cuma satu. Percaya. Kalau Bapak Ibu ada di tengah kondisi yang tidak bisa lagi buat apa-apa. Percaya Tuhan ada di situ. Minggu yang lalu saya punya sahabat, saya anggap pendeta yang agak akrab sama saya adalah Brother Wianto, Pendeta Wianto. Kita seringkali bilang dia pendeta akal budi. Dan dia punya kemarin istrinya kali pertama ke Pontianak, tapi saya gak sempat minum kopi sama dia. Maksudnya sama Wianto bukan sama istrinya. Ya saya mesti nambahin karena itu bahasanya nyambung kan. Istrinya baik sama kami, sama Nyak juga baik. Dan kalau bicara tentang rohani, saya anggap dia baik. Tapi bicara tentang gaya rohani, standar biasa. Gaya dengan percaya kan beda kan. Kalau soal percaya Tuhan is okay. Tapi gaya dia gak seperti gaya kita orang karismatik di gereja melayang, enggak. Dia orang yang biasa karena dia orang karir. Dia adalah direktur satu bank di Jakarta. Kalau suruh doa, dia gak akan bisa berdoa rame-rame begini. Anda sudah doa makan pun dia gak akan berdoa lah. Itu istri penatua loh, istri pendeta loh.
istri gembala loh. Sekali waktu saya punya senior, suruh dia berdoa, makan, saya masih ingat. Saya akan tungguin sampai 15 menit, dia gak berdoa. Akhirnya suaminya yang ambil alih berdoa. Akhirnya ditanya, kenapa kamu gak berdoa? Saya tuh gak bisa berdoa rame-rame. Dia bilang, tanya apa istri pendeta. Terus suaminya bilang sama saya, bro, istri saya tuh kurang rohani. Apa ukurannya? Yaitu dia gak mau berdoa, susah buat saya. Oke. Nah waktu kerusuhan bulan Mei, suaminya bilang pulang, dia bilang saya masih punya tugas di kantor. Selesaikan tugas baru pulang. Jam 3 kalau tidak salah Sofian mampir ke rumah saya. Mobilnya hancur, Sofian punya mobil hancur, pendeta itu. Mampir ke rumah saya, aman di situ dia. Lalu suaminya telepon saya, Pak Wianto telepon saya. Bro, saya punya istri belum pulang. Udah kejadian, di mana-mana terjadi pembakaran. Terus istri kamu di mana? Sekarang sudah mulai masuk tol Kebonjeruk. Oke? Coba pantau. Baru keluar dari tol Kebonjeruk masuk ke Purinda. Di situ tempatnya besar-besaran. Dan habis itu seperti kayak pesawat hilang tanpa kontak. Kenapa? Karena dia ketakutan juga kan? Akhirnya dia selamat masuk ke satu kampung, di situ dia nginap. Terus saya tanya sama dia waktu dia sudah bebas gitu ya. Saya tanya, gimana keadaannya? Dia bilang waktu saya keluar dari tol Kebonjeruk, itu di depan mobil satu persatu dibakar. Tinggal dua mobil lagi, mobil saya. Sementara saya sendiri bawa mobil. Lalu ada satu bapak, dia hanya berdoa, Tuhan aku ini milikmu. Dia gak ngomong apa, aku ini milikmu. Aku serahkan hidupku padamu. Itu aja dia bilang. Itu tiba-tiba ada satu bapak-bapak gedor pintunya dia. Minta duit. Dia masih nawar. Dia minta 10 ribu, dia 5 ribu saja. Maksudnya kalau kasih 10 ribu, nanti akan kutuntun kamu keluar. Dia kasih 5 ribu. Tahu gak bapak itu, gak tahu gimana dia bilang. Tiba-tiba datang satu rombongan, mobilnya diangkat dari jalan ini. Pindah ke gang kecil, keluar dan dia masuk ke komplek. Saya bilang itulah malaikat Tuhan menolong kamu. Maksudnya apa sih Pak Bu yang saya ceritakan? Doa gak perlu sampai Anda berbusa-busa. Yang penting percaya hadirat Allah akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya bicara demikian itu nyata. Saya namakan khotbah malam ini spiritual transformation. Kita perlu ada sebuah transformasi roh. Roh kita selama ini sudah tercemar. Kita mengenal Tuhan hanya mengandalkan pengetahuan kita yang kita dapatkan dari yang seleweran. Kadang-kadang banyak orang cerita hanya sebuah pengalaman dia, gak tahu dari mana. Kadang-kadang dia bisa bumbu-bumbukan dengan berbagai hal yang gak mempunyai nilai tanggung jawab. Lalu kita terima, kotor. Ketahuan bahwa kita tidak memiliki keimanan yang kuat, ketika masalah itu datang, kita tidak cari Tuhan, kita cari pertolongan. Terkadang kalau kita punya duit, kita bisa kumpulkan orang rame-rame untuk berdoa. Satu hari saya tegur pendeta saya, mereka bikin doa setiap hari untuk satu perusahaan. Saya tanya kenapa? Dia bilang dia lagi mengalami kesusahan. Apakah ketika dia mengalami kesusahan, lalu kamu panggil semua teman-teman kamu, doa terus di kantornya dia? Itu bukan ajaran Alkitab, saya bilang. Yang benar kamu harus bangkitkan iman dia, suruh dia doa sendiri. Bangkitkan iman, doa sendiri. Doa orang percaya itu penuh kuasanya. Doa orang percaya besar kuasanya. Bukan doa orang besar yang banyak. Bukan, saya bilang. Doa orang benar itu orang percaya. Saya bilang gak boleh. Kalau Komsel boleh. Kenapa kamu bingin? Karena dia punya duit. Tiap hari datang kumpul kita bisa makan dikasih angpau. Kalau bicara angpau udah gak usah susah.
Tapi bukan itu tujuan kita merusak iman orang itu. Bukankah hari-hari ini ada begitu banyak orang ketakutan bangkrut, ketakutan susah, ketakutan ini dan itu. Ketika ada masalah datang, bukan cari Tuhan, tapi cari pertolongan manusia. Satu ketika saya diundang khotbah di satu daerah. Perjalanan kurang lebih 7 jam dari Pontianak. Pagi-pagi kami datang, sore kami balik. Di perusahaannya. Khotbah di perusahaannya. Dan semua perusahaannya ada namanya persekutuan doa. Terus saya tanya, Pak, kenapa Bapak buat persekutuan doa di kantor pusat, di pabrik, yang kami khotbah sekarang di kemnya, kem kayunya. Kenapa? Dia bilang, supaya maju. Supaya perusahaannya maju. Kurang kali undang saya, mestinya satu gereja aja kita pindah ke sana ya. Dikiranya banyak mengundang pendeta datang, khotbah lalu doa, dia bisa sukses. Saya bilang, Bapak cuma pindah agama, belum pindah iman. Ya dulu saya juga pergi ke gunung sana, gunung sini cari berkat. Ini sebuah kekeliruan. Maka ini perlu apa? Transformasi. Bilang perlu transformasi. Maksudnya apa? Perlu ada pembersihan. Keluar dari pemikiran itu. Saya coba berikan quote buat kita pada malam ini. Dari ayat yang kita baca. Dari pengalaman yang dialami oleh Bujang Elisa, dari statement yang dikeluarkan oleh Elisa, maka saya berkesimpulan bahwa yang namanya masalah itu adalah hal yang biasa. Yang pertama, masalah datang. Dalam bahasa lain masalah disebut apa? Problem. Yang namanya problem, baik dan buruk bergantung cara kita melihat. Ya Pak ya. Jadi kalau Anda ada masalah itu adalah momen. Saya masih ingat waktu bulan Mei di Jakarta. Sebelum-sebelumnya kalau kita minta doa, tanya Gideon waktu itu ada di Jakarta, susah banget. Kita minta kumpul, gak bisa kumpul-kumpul. Tapi setelah kejadian bulan Mei, gak usah disuruh. Satu kampung kumpul di jalan kita berdoa. Lintas agama. Itu namanya apa? Momen. Jadi perlu ada masalah. Baru banyak orang berdoa. Jadi kalau ada masalah di dalam kehidupan kamu, jangan bilang itu malah petaka. Bilang itu berkat. Aminnya kurang kencang. Oh iya. Hujan juga masalah kan? Tukang es gak bisa jualan. Kalau hari panas juga masalah. Dan selalu masalah aja. Tapi kalau kita bilang masalah itu adalah sebuah malapetaka, maka kamu akan hidup oleh malapetaka. Tapi kalau ada masalah, kalau kamu mengerti bahwa itu adalah berkat, pray, berarti ada doa mata terbuka. Nah saya mengistilahkan kalau mata terbuka adalah open mind. Pernah dengar kan tiap kali kalau ada quote dari para motivator, open mind, gimana cara opennya? Pray. Doa dengan iman itu akan terbuka pikiran yang benar. Saya selalu menggunakan istilah, jikalau engkau berdoa dengan iman ada pencerahan hatimu. Ketika ada pencerahan maka akan tumbuh kecerdasan, artinya open mind. Terbukalah pikiranmu. Disitulah mata imanmu. Mata imanmu bisa melihat sesuatu yang tidak engkau lihat secara jasmani. Nah itu saya sebut namanya apa? Is the momentum. Momentum for what? Momentum untuk apa? David. Kalau kamu berdoa, open mind is the momentum. What you do, apa yang kau lakukan dalam momentum itu.
Ini gak usah tanya bagi tadi sedengar. Kan gini enak kan. Ditutup dulu supaya kamu bisa berpikir sejenak. Ini yang ada dalam pagi. What you do? Ah? Lu tanya siapa? To see the unseen. Ketika open mind, lihat yang tidak terlihat. Jika engkau berdoa, maka akan terbuka. Engkau bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Minggu lalu saya khotbah tentang apa Raja Wali kan. Sebenarnya ini untuk para pengusaha bagus sekali. Ya. Apapun alasannya, orang kalau berdoa dengan iman pasti beda. Bukan gereja, bukan berapa hebat pendetanya, bukan berapa banyak hadirnya. Kalau engkau berdoa dengan iman, terarah kepada Sang Ilahi, maka ada pencerahan di hatimu, akan ada kecerdasan untuk kamu melihat apa yang Tuhan susun untuk engkau. Dan saya mau katakan, apa yang Tuhan susun bukan untuk orang Kristen, tapi untuk manusia. Tanya sebelahnya, kamu manusia bukan? Ya kan? Kalau manusia, gak usah bawa label Kristen. Allah bela manusia karena kepunyaannya dia. Kristen itu kan manusia yang meletakkannya. Terkadang kita jadikan kekristenannya begitu istimewa buat kita. Sehingga seakan-akan yang bukan Kristen itu manusia nomor dua. Surga ada 10 kali ya. Enggak Pak Bu. Harus cara Tuhan melihat. Soal keselamatan nanti dulu. Keselamatan itu memang hanya dalam nama Yesus. Tapi kita soal pemeliharaan Tuhan. Saya sejak kecil belum kenal Tuhan pun saya dipelihara. Karena saya ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan seringkali nyatakan kemuliaannya. Di usia saya kurang lebih 7 tahun saya tenggelam di sungai. Itu saya masih bisa bayangkan. Saya tuh gak bisa berenang waktu cemplung di sungai. Saya tuh ngeplak-ngeplak. Itu berapa menit kemudian udah gak bisa nafas. Bisa-bisanya kakak saya gak tahu dari mana. Dia bilang ada apa ya itu di belakang sampan itu. Lalu dia ada kok kayaknya ada hitam-hitam. Dia tarik rambut saya. Waktu saya kecil rambutnya memang agak panjang. Kalau sekarang barangkali susah ditarik. Tapi sekarang saya bisa berenang. Waktu ditarik, adiknya dipeluk. Selamat saya. Apakah itu bukan pemeliharaan Tuhan? Dan itulah namanya kemuliaan dinyatakan. Walaupun saya bukan sembahyang Tuhan, Yesus. Tapi saya percaya Allah yang kita sembah, Sangti itu yang nolong saya. Dan saya pernah tahu sebuah buku namanya Kasih Karunia, saya dimasukkan ke dalam tong itu. Secara keilmuan tidak mungkin satu manusia bisa masuk ke tong seperti itu, pasti sudah mati. Tapi nyatanya saya masih ada. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Waktu itu saya belum punya agama Kristen. Tuhan selalu hadir, Tuhan akan nyatakan kemuliaan di dalam setiap saat. Cuma kita respon enggak? Kita ngerti enggak itu kemuliaan Tuhan? Sampai satu hari saya tak berdaya. Saya punya uang, saya usaha sana sini. Saya tak berdaya. Saya cuma panggil, Tuhan apa salah saya? Dan Tuhan nyatakan kemuliaannya. Dan saat itulah saya tahu bahwa itu Yesus. Jadi ada di mana Tuhan? Dia ada di mana-mana. Saat waktu kau percaya, dia akan nyatakan kemuliaannya. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda mau cari siapa? Cari Tuhan dulu. Terkadang kita cari orang terlalu banyak bicara. Tahu enggak waktu, kalau tadi kamu baca kembali itu ayat waktu Elisa kedatangan bujangnya. Dia bilang, Bapak musuh kita banyak. Dia enggak keluar langsung lihat dulu. Mana musuhnya? Oh iya banyak ya. Waduh gimana ya? Enggak begitu. Biasa kalau ada masalah. Enggak suka kasih tahu sama saya.
Saya nggak mau persoalkan masalahnya. Kadang-kadang kalau masalah itu kita urusin, kita penuh dengan masalah, kita nggak bisa berdoa pula. Ya kan? Itu kita punya masalah, kita cerita sana, cerita sini, kita undang semua orang. Masalah kita enggak selesai-selesai. Maka karena saya suka marah sama jemaat yang datang sama saya, kalau konseling, kamu sudah cerita masalah kamu, tapi kamu cerita sana, cerita sini, siapa yang bisa nolong kamu? Saya cuma kasih tahu sama dia, cari Tuhan, udah berdoa aja, tunggu. Pasti Tuhan jawab. Kurang keren kalau pendetanya botak, cari yang gondrong. Sini ada yang gondrong, Andi. Persoalannya saya botak, Gideon juga botak, tapi Andi gak botak, gondrong pula dia. Bukan seperti itu, Pak Bu. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi, ya, Anda kalau bisa lihat sesuatu pasti merasakan kan, feel, ya, feeling God. Kalau saya mau merasakan Tuhan, gini, satu hari saya lagi naik mobil, saya nggak tahu kenapa saya kepikir masa lalu saya. Waktu saya pikir masa lalu saya kepikir, terus saya mulai melihat kembali masa lalu. Tiba-tiba saya tegang loh, rasa badan saya nggak enak, mulai tegang. Terasa sip ya, badan saya mulai basah, mulai merasa kurang keringat dingin. Setelah saya pelajari, ketika kita ingat sesuatu, kita mulai merenung dan artinya kita mulai melihat kembali, seluruh tubuh kita bereaksi. Terjadi sebuah gerakan di dalam tubuh kita. Hormon kita semua bekerja. Kalau kita lihat yang negatif, itu semua negatif. Kortisol kita naik. Kalau diukur mungkin saya punya kolesterol tinggi sekali waktu itu. Bahkan tensi juga bisa tinggi sekali. Artinya kalau kita merasakan Tuhan, rasanya apa? Itulah saya katakan apa? It's the movement. Kalau Anda mau bergerak, tahun lalu kita punya tema adalah bergerak. Mulai kita rasakan Tuhan terus, biarlah kita bergerak di dalam Tuhan. Kalau kamu merasakan penderitaan kamu pernah diomel, kamu pernah mengalami kerugian, kamu pernah digosipin, kamu pernah buat sesuatu yang tidak baik, walaupun itu benar, apalagi tidak benar. Kalau engkau rasakan terus, maka akan movement dengan apa yang kau rasakan. Ngerti enggak? Kalau itu terus menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu namanya apa? Berhala buat kamu. Paham toh? Yang namanya up and down itu biasa. Cara kita melihat. Nah, kalau itu terjadi kegerakan bersama Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Pertanyaan saya yang kedua lagi, yang ketiga. Kevin lagi. Vin, kalau movement apa yang kamu ingin buat? Ini apanya kamu? Taman Komsel. Apa yang kamu mau buat? Kamu senyum. Saya tanya Kevin yang kedua sini. Kev, kamu mau buat apa? Itu is the movement. Kalau kamu merasakan Tuhan, itu menjadi sebuah gerakan. Apa yang engkau ingin lakukan di situ? Nah, itu dia. Malam ini bagus kan kalau kamu ada di sini. Roy, apa? Udah bisikan? Berarti kamu dapat bisikan nih. For the experience of God. Jadi kita punya pengalaman. Hey, kalau ada gerakan kita terus. Lepaskan kemuliaan Tuhan. Jangan diam, pergi, kasih tahu sama orang, ceritakan apa yang engkau alami itu, jadikan pengalaman, bagikan pengalaman, lebih kuat daripada virus COVID-19. Kalau dia begitu kuat, Injil harusnya lebih kuat. Sebab Alkitab berkata, aku punya keyakinan yang kokoh karena Injil adalah kekuatan Allah. Dia lebih kuat dari virus. Kalau kamu tidak berani beritakan, maka jangan heran nanti virus itu bisa datang. Saya dulu tinggal di
di Malaya itu seringkali kalau bulan kemarau kan nggak punya air. Mandinya di mana? Di sungai. Itu kalau pagi-pagi bermasalah sekali. Kita mesti pelepasan di sana. Kita mesti sikat gigi di sana. Pertama kali saya ingat disuruh mandi di sana. Saya bilang sama istri saya. Oh, berapa menit yang lalu saya ada di bilik yang satu itu. Dan sekarang masih banyak orang di situ. Kamu lihat aja sebentar lagi produksi mulai muncul. Dan anak saya, dia bilang, Pak gimana? Saya bilang begini nak, turun kaki dulu, lalu goyang-goyang. Nanti mereka pergi. Kalau sudah pergi, turun berenang, goyang terus, jangan berhenti. Jangan kau nikmati, bukan kolam renang. Kalau kolam renang boleh kau nikmati, kalau laut mati boleh kau tenang, di sana mesti gerak. Supaya itu tokai pergi. Hei anak Allah bergerak. Supaya kekacauan pergi. Maka Tuhan perlu kirim bencana. Oke saya tutup. Bagaimana kita punya experience itu harus kita benar-benar respect, kita menghargai, kita menghormati lebih dari segalanya. Nyanyian tadi bagus, lebih dari segalanya katanya. Jikalau di rumah ada berlian, taruhnya di mana? Brankas. Aman enggak? Pasti aman. Tiba-tiba tetangga kebobolan. Ada maling, teriak maling. Kamu lari kemana? Bantu cari malingnya? Kamu cari malingnya? Kemana? Pasti lihat brankas ya kan? Tahu jawabannya. Kenapa lihat brankas? Kevin, kenapa lihat brankas? Karena di dalam ada barang berharga. Nah itulah. Pengalaman itu yang kamu harus jadikan apa? Kalau kamu jadikan itu sampah besok hilang. Jadikan sesuatu yang berharga. Maka engkau akan bisa menerimanya. Maka disebut apa? Respon. Kalau engkau tidak menghargai, engkau tidak akan pernah meresponnya. Engkau tidak menghargai ibadah, persekutuan. Engkau tidak menghargai saya. Kau tidak akan mungkin bisa menerima apa yang saya ngomong. Kalau engkau bisa respon, maka engkau juga kan responsibility, punya tanggung jawab. Untuk apa kamu tanggung jawab? Hukum alam mengatakan, to God, untuk Tuhan. Tanggung jawab kita untuk Tuhan. Yang pertama, apapun pengalaman bilang ini untuk Tuhan. Jangan dikurangi Tuhan punya. Jangan lagi susah Tuhan dikurang-kurangin. Wah saya lagi gak punya duit. Usaha lagi susah. Mau pergi ke Kuching. Seharusnya mobil itu punya bensin harus kurang lebih 200 liter. Tapi karena saya kurang, saya isi aja dah. 100 liter saja. Sampai di Kuching gak? Sampai. Sampai di Tayan. Tuhan itu ada sebuah standar yang tidak boleh dikurangin. Itu tanggung jawab. Yang kedua apa? Untuk diri sendiri. To ourselves. Pak, Bu, kita perlu makan. Kita mempunyai standar. Jangan gara-gara lagi susah, kita kurangin semua. Kita sudah terima kesusahan itu sebagai sebuah bahan hukuman. Kesusahan boleh datang. Dia hanya numpang liwat, dia bukan tamu agung. Numpang liwat saja. Gak boleh lama-lama. Kita tetap jalan. Apa yang sudah rencanakan, jangan dikurangi untuk diri kamu. Ada masalah, olahraga jalan terus. Ada masalah, tidurnya lebih lama. Udah masalah, stres, kena gak olahraga, ya, gemuk, kolesterol, udah. Jadi tamunya rumah sakit. Yang terakhir, to the other, untuk yang lain.
Ini kan hukum Allah. Kasihlah Allahmu, kasih sesamamu, dirimu, dan kasihlah sesamamu. Dan itulah orang yang bertanggung jawab. Kesusahan kita cukuplah untuk kita sama Tuhan. Jangan libatkan orang lain. Jangan kurangkan hak orang lain. Terkadang kita bersuka cita atas penderitaan orang lain. Ada begitu banyak kita jumpai orang. Dan itu bukan tipe orang yang bertanggung jawab. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Tadi satu lagu yang terakhir, kedua itu. Pagi tadi sudah nyanyiin. Kita akan nyanyikan lagu ini, nanti kita akan perjamuan kudus sama-sama. Malam ini saya agak over time 3 menit karena tadi slide ya. Kita katakan pujian ini dari kalimat ke kalimat akan membawa kita untuk mengerti bahwa dia Tuhan yang caring kita sejak kandungan kita. Kita gak mungkin bisa kenal Tuhan waktu kandungan kita, kejadian kita oleh karena hubungan papa mama. Maka Allah suruh bekerja merangkai kita pulang urat-uratnya. Semua Tuhan rancang di dalamnya, sehingga ia berkata kejadian kita itu rahasia. Takalah keluar ada di setiap masalah, lihatlah Allah di tengah-tengah masalah itu. Maka ia akan menyatakan kemuliaannya. Pujilah dia di saat masalah itu ada. Jangan izinkan hatimu terkoyak oleh masalah. Segalanya
Bapak Ibu. Tapi satu hal saya mau katakan, memang Tuhan saya tidak dapat dilihat, dan juga saya tidak bisa perlihatkan buat Bapak Ibu. Tapi saya bisa katakan firman yang saya bacakan tertulis seperti itu. Jikalau Bapak Ibu mau percaya, maka Bapak Ibu akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu tidak percaya, saya itu mau berkata tidak ada untung buat Bapak Ibu. Tidak ada untungnya. Justru kalau Bapak Ibu percaya, kemuliaan itu nyata. Itulah kata mujizat. Dan malam ini, apa yang membawa Anda ke tempat sini? Apakah ada masalah? Apakah Anda ingin mengalami sebuah transformasi spiritual yang lebih lagi, sehingga Anda mempunyai makna kekristenanmu? Ya, kekristenanmu bisa menjadi sebuah movement. Akan ada dampak buat orang lain. Atau Anda sakit malam ini, atau masalah keluarga, atau masalah pekerjaan, atau masalah usaha, atau masalah hubungan, apapun masalahmu, mari tanganmu terangkat, saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu iya dan amin. Hamba berdoa sebagaimana Elisa berdoa. Bapa, kalau saja bujang Elisa melihat pertolongan Tuhan malam ini, jemaatmu di tempat ini yang tangan terangkat, ada pertolongan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada pengurapan baru, sehingga terjadi pelepasan, terjadi transformasi, dan mereka dicerahkan, dan mereka mengalami kecerdasan di dalam hidup. Mereka tidak akan diombang-ambing oleh hal-hal yang tidak perlu. Walaupun hari-hari ini di mana-mana terjadi penyimpangan, biarlah umatmu yang hadir malam ini mampu mereka mengikuti video streaming. Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan, Engkau pertaruhkan dirimu untuk mereka. Meminta dalam nama Tuhan Yesus.